Assalamualaikum Dunsana Info Sumbar. Dan seperti yang sudah kita bilang kemarin, dan hari ini kita akan melihat dan juga mengeksplor bagaimana sih keindahan Puncak Tonang. Di sini tuh ada taman bunga, terus juga banyak banget spot-spot foto yang pastinya keren-keren. Seperti apa? Ikutin terus. Nah, untuk Dunsana Info Sumbar bisa dilihat di sebelah situ ada taman bunga, itu bagus banget itu dibentuk. Dan untuk Dunsana Info Sumbar yang Nio Kasiko itu lumayan jauh ya dari pusat kota Lubuk Sikaping, dan saran Iko Kasiko tuh sebaiknya naik motor, karena tadi kita naik mobil itu kita harus jalan sekitar kurang lebih 1 km dan lumayan jauh gitu. Tapi kalau yang Nio emang pengen olahraga, mungkin cocok untuk teman-teman semuanya. Oke, Dunsana Info Sumbar. Jadi sekarang kita mau ke atas yang di situ. Kita mau lihat seperti apa sih view-nya kalau dari atas itu. Yuk, ikutin. Ini capek banget karena tadi kita udah jalan dari parkiran ke sini lumayan jauh, terus dari atas, dari bawah ke atas, ternyata sih ketutup, mungkin karena ada alasan apa. Tapi view-nya di sini lumayan bagus, kayak hutan gitu. Kiranya awalnya mikir bakalan kelihatan kota kayak gitu, kabupaten Pasaman, tapi ternyata terlihat hutan ya. Aduh, jujur ini capek banget sih. Banyak banget jenis bunganya, ada yang nggak tahu sih namanya, mungkin ada Dunsana Info Sumbar yang tahu jenis bunganya apa, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar. Terus juga ada di spot foto, cocok banget untuk ibu-ibu udah uni yang hobi foto-foto tuh. Bagian situ tuh bisa dilihat bunganya dibentuk kayak apa sih itu, bintang. Terus di situ juga tulisannya I love you. Mungkin ada yang pengen nembak pacarnya di sini, bisa. Terus di situ juga ada yang bentuk hati, terus apa lagi ya bentuknya, pokoknya banyak banget, mungkin langsung dicek aja. Sana colorful banget, banyak banget warnanya, ada yang hijau, kuning, tadi kita juga lihat di atas ada yang putih, pink, ungu,
hijau botol dan banyak banget warna-warna ya. Dan bikin suasananya tuh jadi lebih kayak cerah gitu. Terus anginnya juga enak banget di sini. Cocok banget untuk berlibur keluarga ataupun sama pasangan, teman. Dan di sini kayaknya juga bisa piknik deh. Mungkin ada yang pengen coba piknik di sini, boleh. Yang katanya tadi I love you, mungkin yang tidak pernah I love you bisa datang ke Siko tuh, diucapkan I love you oleh bunga-bunga di Puncak Tonang. Dan ini emang tempatnya sangat luas sekali dan cukup terawat sih. Terus juga semuanya ini bisa jadi spot foto deh, emang benar-benar semuanya tertata dengan rapi, terus juga bagus warna-warnanya juga cerah. Kok cerah sih, warna-warnanya juga bagus, terus pokoknya bagus sih. Terus di atas itu, di bagian situ juga ada tuh tulisan Puncak Tonang nan dicintai. Aduh, Puncak Tonang aja dicintai, masa kamu enggak? Perjalanan kita keliling-keliling Taman Bunga Puncak Tonang. Kalau menurut aku sih view-nya lumayan ya, rate-nya sekitar 8/10 lah ya. Tapi untuk misalnya info sumber yang mau berkunjung ke Siko, sebaiknya itu menggunakan motor. Karena kalau pakai mobil itu cuma bisa sampai di depan dan kita harus jalan sekitar 1 km. Terus juga treknya juga lumayan agak susah ya, agak mendaki, agak menanjak dan lumayan capek. Tapi kalau misalkan naik motor kayaknya kesini sekitar 10 menitan lah. Terus juga ini kalau mau yang mau kesini itu dari pusat kota Lubuk Sikaping sekitar kurang lebih 30 menit. Jadi sangat worth it untuk itu. Dan untuk view pas jalan kesini tuh view-nya bagus banget karena kita bisa lihat Gunung Talamau, terus juga banyak banget perkebunan-perkebunan masyarakat sekitar sini. Terus juga suasananya sejuk, asri. Jadi sampai sini tuh lelah kita jalan 1 km tuh terbayarkan. Nah itu dia perjalanan kita di Puncak Tonang, Kabupaten Pasaman hari ini. Saksikan lagi video-video selanjutnya di YouTube Info.